sekarang ini yang mengalami kenaikan paling drastis apa, Mbak? Yang paling banyak naik itu tomat buah. Tomat buah ya? Sebelumnya berapa, terus sekarang berapa? Sebelumnya itu 9.000, sekarang naik menjadi 15.000. 15.000? Iya. Tapi dulu awalnya kan harga normal berapa? 5.000-an ya, itu ya per kilo. Itu terus bertahap naik. Sekarang 15 itu ya. 9.000 terus menjadi 15.000. 15.000 ya. Itu kenapa, Mbak, kalau untuk tomat? Karena stoknya enggak ada. Stoknya enggak ada ya. Selain juga berpengaruh. Iya, selain langka. Baik, selain tomat apa, Mbak, kebutuhan lain? Gula pasir? Ya, gula pasir juga naik tinggi. Tinggi terus ya. 10.000 juga. Gula pasir sekarang? Sekarang eceran 14.000. Sebelumnya? Sebelumnya 12.000. Naik 2.000 itu sudah berapa hari? Masih semingguan ini. Semingguan ya. Tomat juga semingguan ini. Tomat, kalau tomat sudah agak lama, 2 mingguan. 2 minggu. Iya. Kalau untuk apa, tepung terigu infonya juga naik. Terigu dulunya 7.000, sekarang menjadi 8.5. 8.5. Yang kualitas sedang ya. Sedang. Yes, ya. Oke. Berarti yang paling tinggi tomat itu tadi ya, sama gula pasir ya. Kalau minyak goreng sudah lama emang minyak masih goreng, mahal ya. Oke.